nak sering dekat Tuhan, kan? Mai tanya mana? Kak sering dekat Allah. Tak payah untuk dah kembali kepada dekat Tuhan, karena kalau tak nak kaji-kajinya mandum, hanya layak dekat Allah yang Tuhan yang mempunyai anugerah dan segala nikmat. Kita nyapa nena teman. Nyo kena pegah ba Allah nya mandum-mandum, mak ketanyo cuma percikan atau cahaya. Dumo tersah diciptakan Nur Muhammad dengan cahaya yaitu nur. Dengan nurnya nurroga Allah. Dengan nurroga Allah berarti lahirlah. Ambek terpegah lahir. Ada kelahir sang-sang tinggal aju mak melahirkan. Ini benar. Lahir itu adalah nyata. Mbak. Nyatalah daripada seluruh makhluk yang pegawai Allah. Mam nyata mbak kedanya dengan mata dan nyata. Mam nyukatangi dengan mata yang nyata. Mustahil ditanya ragu akan yang roh. Raib menan paham. Dengan mata kata cagalan, nyan mustahil tanya ragu dengan keimanan tanya. Maka tanya dengan mata tanya, berarti yakin tanya yang pasti sebut na. Kata yang pengek pasti sebut na. Pemenan boleh kena ujok tanya untuk kena perunau tanya apa je? Kepernau tanya oleh Allah. Ya, maka kecekat-cekat terus ke Allah tapi. Ya, mbak, tanya pegang sambung dah Allah kok. Wajar. Ya, mbak, haya dah Allah. Memang kagabi. Kekitanya supaya nak jatakan haya Allahnya. Nak jatakan suci Allahnya. Ya, jatakan kuat Allahnya. Ya, jatakan raya Allahnya. Ya, mbak, nak kan. Maka, baik dua-dua kitanya. Dengan mengingat-ingat akan asma. Ala kita bunga-bunga Rahman Rahim Al Malik kan Al Qudus Assalam punya memang nyan kana ba Allah pergi ragu danyo nyan kana ba Allah berarti assalamnyo watasagukeun salamu wajar salamu qaulan mir rabbir rahim wajar karena setelah Allah itu melihat akan kita daripada apa yang kita kumpulkan hari ini. Ya, mbak kumpul laju, bulele, talung, pekan nama. Mbak cuma bacut, mbak kata, baik tak ingkarinya, kan? Baik tak ingkari. Tak kumpul laju, talung, sebanyak-banyaknya. Semakin engkau kumpulkan punya aku, semakin kau mengingat akan aku. Kemenangan, bukan? Mbak, kira-kira mengingat, tangin, tak kerja kopi, ada Allah. Aje beli ketanya, mesra ada. Tapi rukuk ada Allah. Tapi mesra ada. Dengan apa yang tak ucap siapa nanti. Mantan. Berarti rukuknya apa ni? Nyohana ada Allah je. Lanjut. Makanya mengingat ke. Maka anda kena buka. Subhanallah. Yang atra yang haid dah hingga-hinggakan. Maka itu bahasa subhanallah. Subhanallah, luar biasa ciptaan Allah. Mbak, ada itu hingga-hingga. Mbak, maka lagi yang kena pernah ketanya dengan cara karimnya Allah. Maha suci yang mempunyai daripada ketinggian dan kemuliaan. Mbak, maka puna kelam. Allahumma ja'ali nura fi qalbi. Wa nura fi kabri wa nura fi sam'i wa nura fi basari wa nura fi sya'ri wa nura fi bashari wa nura fil hami wa nura fi dami wa nura fi azami wa nura amini. Jadi nyan yang kena pengada Allah. Artinya, hai Tuhanku, jadikan olehmu bagiku cahaya di dalam hatiku dan cahaya di dalam kuburku dan cahaya di dalam pendengaranku dan cahaya di dalam penglihatanku dan cahaya di dalam
buluku dan cahaya di dalam kulitku dan cahaya di dalam dagingku dan cahaya di dalam darahku dan cahaya di dalam tulangku dan cahaya dari hadapanku dan cahaya dari belakangku dan cahaya dari kanan dan kiriku. Lu dah tak kenapa ahli Nabi? Ya, maka bercahaya. Ya, yang lain-lain kekene Nabi yang dah dipulih dengan rupanya di Nabi Bi. Kena pegah baga danyong, kena purno ke danyong, baik dua danyong Nabi nyona cahaya. Cahaya Nabi adalah nur. Leh nur, nur. Dua ke nuri ala nu, ala nuri. Cahaya di aduh cahaya. Yang boleh, maka bakal nak tubuh ke danyong. Nah, tubuh gedanya menjadikan daripada 17 macam anggota. Maka redlah menjadikan daripada solat gedanya 17 raka. Baik kali dah pegang malamnya. Jadi yang pada zuhur antara gaki dan jak. Yang jarak nak jio. Jio. Bukan jio padum, padum, padum jio antara jio-nya. Ini kaji kuatik. Alinian asar antara mata dengan telinga naji oh ana torata asar ya kan torata asar pun macam alinian antara mulut dan lubang hidung napanya ana torata menggrip ya kan alinian ati jantung paru-paru dan limpa. Naji oh, naji oh ji gelap. Anda dah ke dalam. Alanya antara depan, belakang. Nyo yang kegenu-genu laki li Nabi wa Allah supaya berterang, bermencahaya. Dan sepuh bermencahaya. Bak darah bermencahaya. Bak kulit bermencahaya. Maka cerita-cerita lagi. Nyo kembalilah pada posisi maghribnya. Maghribnya adalah penghujung masa. Mandari daripada timur ke barat, daripada tunung ke baruh. Maka mencahaya-cahaya muka gedanya ketika gedanya hendak menerima daripada surat-surat amalan mendung. Mencahaya ke pegang. Contoh yang terima daripada surat dari kanannya, maka bercahaya daripada muka-muka mereka itu dengan cahaya bulan purnama. Karena cahaya lagi Nabi, cahaya-cahaya. Bercahaya. Maka daripada harta, katanya, bukan itu mencahaya. Nyauronyo. Karena katanya kata dup cahaya. Cahaya harta dah. 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 Cahaya puasa. Ia adalah menahan lapar dan dahaga. Itu bercahaya. Baik dia tutup dengan rin-marin. Dapat jauhnya, dapat jauh je. Tertutup. Maka kekele urung tua. Baik tak dapat jauh. Ngom hati. Bang ngom hati. Ngom hak. Ngom hakai. Ngom hati. Dalam posisi 17 macam rangkaian anggota tubuh dan nyonya. Berterpuasa. Bumu puasa, gaki puasa, jaro puasa, mata puasa, gulunyung puasa, hidung puasa, babah puasa. Sampai dalam-dalamnya puasa, ke dan ikut berpuasa. Ya, dengarkan. Akhirnya, mandum bercahaya. Bersinar mandum. Ini bacara, teman. Ya, lu. Jadi munyana tak pahami tentang cahaya, asal-usul cahayanya hanya tak pegang. Bukan pegang. Ya, dum daripada urung kafir ke pegang. Allazina kafaru yukhrijuhum minan nuri ila zulman. Awak tak ke penuh rawaknya? Yang gelap. Ya, kan? Awak tak gemi kepada cahaya bawahnya. Yang pertama, bulahab. Ya kan? Awak dah nyanyi tujuan. Kita nyokan.
minazulumati lan ilan nur. Awai tak gemelang gelap ilang kandungan dan yang gelap. Kemana? Ngoda termang dalam malam itu gelap. Ngoda ik ujung balenyo keraju. Ranyo bercahaya. Baru tertemui cahaya. Kau dua malam itanya mantang dalam gelap. Berarti mucahaya harus tertutupi dengan balasan-balasannya. Baru itu bi daripadanya. Bunuh Pak Pajubu. Terau sakai. Bunuh anak Pajubu. Duh. Berarti puasa. Nyan balasan ni mengembalikan daripada keduanya. Allah menansit ikmangat atau mahana mudah tapi ki Allah yang katru baca tanya menyukamnan katru baca Allah Ta'ala ditanya pahami tentang apabila Allah itu kuat bagaimana kita nasib 20 mana nah kan katipi daripada nasib 20 kaitan mengenyan kamuna nasib 20. Bagaimana kan Allah rayu? Tanya mesti. Umat. Ya. Ya. Nyambat. Berarti nyan mandum-mandum untuk ketanyu nak datu ridro, nak datu petaho daripada kecintaan Allah kepada hamba. Nah. Jadi budak dah lupa aja aku tanya sudah ulikut. Ali dah menuntut ilmu kapanyang tak tanya ke 20 tahun tanya pada ayah dan lalu ulikut kan. Ya buka daya baru. Balik pasal. Sampai kita yang dah semula kan. Anak gubi aja aku tak ulikut. Semula. Semula maknanya tak ulikut nak menumpuk atasan. Kau jauh aku. Cuma tau yang jauh ke, tapi suruh boleh kau. Becok. Ya, mbak. Jadi hina kena purno katanya. Supaya nak selamat daripada dan nak pegah bunuh ada yang bunuh, tak hormati. Hormatilah apa yang sudah kamu tuai. Bekak dulu. Audib. Mbak. Kacau matok. Katuplah daripada apa yang sudah kamu kamu bongkah katup bongkahannya supaya baik terbuka baru katumu tuai ya mbak menyo terbuka awai di mana lengan nge yang katuai muno ngengkagleng awai di mana leung nyo anak katup nyo ya cak dah cak mam dah tiliku dah cak lam kena niku dah cak dah nyoku ya mbak itulah jalur ke purno tanyo titik uro bahkan hai menang maka waktu saat kabe gede pandanganmu kemana geser balik arah melihat anak-anakmu yang sudah engkau lahirkan walaupun yang padi walaupun yang segala macam dapat timo tangi yang anak gisit nyok urun jak urun nyok hebat nak pikir anak nak pikir anak yang berkepo. Pajanya demi inovasi apa? Pajanya demi nyawa apa? Nyan fikir, uku fikir kau likut. Boleh demi nyan. Munyonya anda fikir membuka daripada sinyal-sinyal baru, bukan berarti kita akan naik tingkat. Sebenarnya akan tenggelam. Lagi yang namanya ijmato oleh namanya karun, itu bero lagi mi. Isi be, maknya nak lagi tetap king karena tak sebe, tak sebe. Nah ni kata, sekarang mana cara perilaku kehidupan seorang? Maka oleh Nabi Adam alaihissalam melahirkan seorang anak dua drop. Nah sebab pendapat yang bawa berpeluh Nabi Adam Siti Hawa melahirkan berpasangan. Berarti pada umurannya 88 ane. Ya mbak. Bapak-bapak peninggah ada sedua ke? Mereka dua tu ane. Ya mbak. Berarti nyan mandum yang tumbuh daripadanya. Gigi salam mbak sabah peninggah Pak Nabi Yusuf. Pak Nabi Yusuf. Dengan tampilan mimpinya, iba mimpi
mimpi daripada Sabah mimpi, pak yang daripada puno cangguk Sabah jiun lu lemo yang kami cangguk jiun jiun lemo apa gerangan itu. Maka dari 17 tangkai menjadi 70 tangkai. Berbahaya. Ya, ia jauh belegok. Ya, karena raja yang melempau kan. Ya. Melempau raja menom-menom. Ia jauh, ia ahli-ahli fikir. Ahli nujum, ia pun lempau. Patranya, wajib pulah kan. Ha, mbak. Ada pun, empat dalam penjara Yusuf juga. Juga buka lempau ya. Nah, mbak, bermana daripada 7 tangkai itu adalah kering keronta selama 7 tahun. Pu yang lemo puno canggu yang lemo pekat. Nah, mbak, akan menjadikan kering keronta dan mempersiapkan lumbung yang besar. Nah, dia persiapkan puno lumbung yang besar pada posisi nanggro yang kecil. Ya, mbak. Belagi lemo lumbung ji bak posisi nanggro yang lagi cangguk. Yang mana? Berarti itulah daripada 7 tun masa makan. Ya, kejauh beli Nabi Yusuf. Gelah kau nyan dari sangkar kajut ke menteri bulo. Menteri bulo. Balik. Ya, ini nandasa ke purno dan nyawa beranak panah. Dalam proses keturunan-keturunan, baik keturunan manusia maupun keturunan daripada padi dan lain sebagainya.